Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin pop es anggur perpaduan dengan susu kental manis. Ini tuh masya Allah seger banget, cocok banget untuk ide jualan. Masukkan 1 saset pop es rasa anggur, 1 sendok makan air panas untuk melarutkan pop es. Karena kalau cuma dikasih susu kental manis aja, dia menggumpal dan gak bisa larut. Ini aku kasih air panas sedikit aja, biar nanti pas udah diaduk dia gampang larutnya. Masukkan susu kental manis secukupnya, lalu adukkan dan ratakan di bagian dinding untuk mempercantik penampilannya. Oh ya, buat teman-teman yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga dimudahkan segala urusannya, tambah berkah melimpah rezekinya. Masukkan es batu secukupnya. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, sukses selalu ya. Masukkan susu kental manis yang sudah dikasih air 200 ml, biji selasih secukupnya, dan masukkan juga susu kental manis yang sudah dikasih pewarna warna merah. Ini tuh cantik banget dan seger banget, cocok banget untuk ide jualan. Selamat menikmati.